calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 waktu untuk bertanya satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno. Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten, saya membaca di eh, di koran bahwa Badui, penduduk Badui menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan. Jadi, kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi? sementara PUUN sendiri sudah meminta bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Baik. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Dharma, kalau Anda bicara soal Badui pasti Anda tahu tentang seba baik itu kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah. Ya. Kalau saya menolak, nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Badui luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah, tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, Salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Badui dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga karena populasi berkunjung tiba-tiba menjadi beludak. Nah, jadi artinya masyarakat Badui adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri mereka mempunyai kebudayaan yang luhur dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja, saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas apa yang bisa kita bantu. Satu, misal tadi acara seba kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu seba kecil, Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur, yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan karena jumlah kunjungan wisata di sana membludak kembali lagi saya tidak menolak tapi memang saya membatasi karena apa permintaan masyarakat Baduy itu sendiri terima kasih Mas Dharma masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup baik berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3 waktu anda satu menit dimulai sejak berbicara iya memang benar demikian Pak Rano tetapi di Baduy ada Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai uh, luhurnya terkontaminasi oleh oleh infiltrasi asing hanya dengan uh, pariwisata. Karena dengan pariwisata maka budaya Baduy mulai tergerus. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai uh, yang di Jakarta. Ketika kami nanti uh, memimpin, kami akan menjadikan taman mini sebagai uh, miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy. Karena budaya Baduy ini adalah uh, sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar uh, keluhuran budaya Baduy yang selama ini kita kenal itu bisa terperihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kini giliran paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda satu menit dimulai dari Anda berbicara. Memang saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan, bahkan saya lah yang membangun museum Multatuli di Lebak. Saya membuat perpustakaan Saijah Adinda di sana. Karena lebak ini masuk dalam sejarah bangsa, dan kebetulan masyarakat Badui ada di sana. Dan mungkin, kalau Mas Dharma juga tahu, banyak karuhun di sana, bukan hanya Badui, ada juga kegiatan-kegiatan tradisional yang tiap tahun dilakukan. Nah, jadi artinya, saya sangat tahu, di satu sudut saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badui. Barangkali, kalau Mas Dharma lihat, kita masih bisa melihat masyarakat Baduy luar berjalan ke Jakarta untuk jual madu, jual hasil tenunnya. Nah waktu itu kami memfasilitasi membuat kooperasi agar apa tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kesempatan selanjutnya, mohon tenang hadirin terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk bertanya.